Halo, ketemu lagi dengan Nesa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kunjungan malam ini ke pasar ikan hias Jatinegara. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Oke teman-teman, malam ini kita berkunjung ke pasar ikan hias Jatinegara. Kita mampir lagi ke tempat Bang Opan. Kita update harga-harganya. Halo Bang Opan, apa kabar? Iya. Halo, baik. Ya. Wah, ini banyak auranti, banyak ikan auranti yang lagi rame sih. Auranti ya. Oke, kita review. Wah, ini ada yang gede nih. Ini Green Marlius. Wah, size berapa nih? Ini size-nya 28 apa? 48 sampai 50 sih, Om. Oh, gede banget. Marlius ya. Okay. Marlius. Harga berapa? 1,8. 1,8 iya. Ya. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Bisa. Oh, ya. Ada auranti. Auranti ya. Ini yang kipan lama. Kipan lama nih ya. Hmm. Ah, oke. Okay. Ini size berapa, Lan? Ini size-nya 32 cm. Kena harga? Kena harga 1,3. Ini 1,3. Lebih spot kuningnya tebel. Oh, gondrol. Kalau ini udah kipan lama. Oke. Okay. Harganya tadi berapa? 1,3. 1,3. 1,3 32 cm. Oke. Okay. Lanjut yang ini. Kalau yang ini 30 sampai 31. 30-31. Heeh. Ini auranti semua nih. Harga? Harga 1,1. 1,1. Masih nego tipis. Ada red barito. Red barito. Oh, gede. Size berapa ini? Ini size-nya 38. Tapi ini kelihatan hitam ya depan ya? Iya, iya. Stresnya begitu sih. Oh, oke. Okay. Barito. Iya. Harga berapa nih? Ini harga 9,5. Ini ada Asiatica. Asiatica RSWS. Ini gede nih. Asiatica RSWS. Dia gondrong banget sih, Om. Oh, gondrong ya? Gondrong banget. Finnya tinggi banget. Harga berapa nih? Ini kena 1,1. 1,1. Oke. Okay. Ukuran 32 cm. 32 cm? Iya. Terus ada yang ini ukuran yang tanggungnya sih. Tanggung-tanggung. Iya, ini ukuran 20 sampai 21 cm. Harganya berapaan? Ini harga 520. 520. Cuman kalau di kita garansi settle sih, Om. Udah settle? Iya. Oke. Okay. Kalau ini rada di atasnya itu. Oh, di atasnya. Ini ukuran 23 24 cm. Heeh. Mm-hmm. Gondrong banget sih. Kena berapa nih? Ini kena 6,5. 650.000. 650.000. Dan juga okay. Yang ukuran masih belasan. Ada yang belasan. Ukuran 14 sampai 16 cm. Nah. Ini kena berapa? Kena 400. Ini kalau kayak gini makannya apa nih? Ini makannya jangkrik, Om. Jangkrik. Jangkrik. Cacing tanah sama udang aja. Oh, udang. Ada yang lainnya sama aja. Cana andrau. Ada andrau. 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 Ukuran 12-13 cm. Harga? Harga kena 200-an. 200. Ini tempat Opan ini cana semua nih. Ini lagi cana lagi sama pibas-pibas lah paling. Andrau, ada Asiatica RSWS yang kecil ini. Ya, ini yang kecil. Kena berapa nih, Pan? Ini ukuran 10 sampai 11 cm. Nah. Ini kena 65.000. Oke. Oke. Ada bul putra. Putra. Ini putra yang ukuran rada tanggung sih ya. Ini ukuran 10 sampai 12 cm. Kena berapa? Ini kena 120. 120. Cuman udah mau makan semua, Om, pelet. Oh, pelet. Udah. Ini cana semua nih tempat ya, Opan. Kalau ini pibas-pibas. Ini ada pibas-pibasnya. Karena di sini memang tempat ikan-ikan predator tempat Bang Opan ini. Jadi ini ada pibas Orinoco. Orinoco. Eh, berapa, Pan? Ukuran 8-9 cm. Harga? Harga 65.000. 65.000. Heeh. Orinoconya. Ada singu. Pibas singu ukuran 12-13 cm. Kena berapa nih? Ini kena 120, Om. 120.
ada Kelberry. Kelberry. Kalau ini kecil-kecil udah mulai ngeburik. Nah, ini ukuran 12 cm. Kena 85.000. 85.000. Ini ada yang mono gedean ini. Nah, ini mono ukuran 13-14. Kena berapa? Ini kena 80.000. 80.000. Ini juga ada yang isi 2, Om. Yang kecil-kecil. Isi 2? Isi 2 kena 65.000. Tapi ini markingnya tebel-tebel mulai ini. Oke. 65.000. Ya. Terus di Oscar ada tank mat juga tuh. Tank mat. Cyclin. Ini ada CH ya. Ini CH berapa nih? 16-17 cm. Dia impor Cina. Kena berapa? Ini kena 220. 220. Ada yang kecilnya lagi ya? Kecil nggak ada. Ini size berapa hitungannya? Itu 16-17. Ada Oscar. Oscar Thailand. Thailand? Iya. Kena berapa? Ini kena 185. Size berapa? Size-nya 12 cm. 12 cm. Oke. Oscar Paris Albino. Sama juga nih ya. Ini impor apa lokal? Lokal. Ini ya? Lokal. Lokal berapa ya? Itu kena 120. 120. Ukuran 13 sampai 15 cm. Mana yang tadi? Ini ada yang gede nih. Black Paris. Ini Black Paris. Ini size berapa? Ini size-nya sih 17 cm. Kena berapa? Ini kena 2,5. 250.000. 250.000. Sama palmas-palmas paling sisanya. Ini ada palmas semua, ada palmas albino. Isi 2. Isi 2 45.000. Ada Delhaji. Delzi. Delzi isi 2 55.000. 2 kantong cepek. Delhaji ada. Ya. Ya, teman-teman, ya. Di sini bukanya jam 10 malam. Tempat Bang Opan, jadi Bang Opan bisa kirim-kirim ya? Kirim-kirim bisa. Boleh nomor teleponnya? Di 0851 okay. 5667 yeah. 5182. Ya, teman-teman bisa datang ke sini di Pasar Kias Jatinegara, tempat Bang Opan. Oke, makasih Bang Opan ya. Ya, sama-sama Om. Ada Red Flash. Gede nih. Size berapa lah? Hah? Ini size-nya? Size 10 sampai 12 cm. Harga? Harga sama 85-an. 85. Ada Red Flash, ada Sulfur Head, Protomelas Pilonotus Sulfur Head. Nih, kena berapa nih? Itu sama 85-an. 85.000. Dragon Blood harga 85 juga, ukuran 10 cm-an. Terus ada OB Peacock warnanya macam-macam, biasanya paling banyak di koleksi kalau OB Peacock. Dia satu jenis tapi warnanya beda-beda biasanya. Ini kenapa? Apa? Sama 85. 85.000 semua ya? 85.000. Oke. Size kecilnya kita juga ada Bensi, Olmokara Bensi. Ada Red Flash size kecilnya, harga 25.000-an kalau yang size kecil. Red Flash kecil, ya. Kalau paket isi 5, kena di 100.000. Terus ada Amerikaannya itu Heckley Albino. Heckley Albino. Ini siklet Amerika Selatan dia. Biasa di tank mat sama apa discuss juga.
ukuran 10 sampai 12 cm harganya kena di 300.000. 300.000. 300.000. Okay. Ada silver albino juga. Ini kena di 650 mata merah. Ukuran 17 cm-an. Perot ya. Perot ada yang isi 2 sama ada yang isi 1. Isi 1 kena di 60, isi 2 kena di 100.000. Oke. Okay. Ukuran kurang lebih 8 cm-an, 89. Yang agak-agaknya jarang-jarang dilihat temuin yang apa? Yang jarang dilihat apa ya? Apa? Lagi jarang, lagi nggak banyak sih. Ada Calberry Spider size kecil. Iya. Ini ukuran 8 cm-an kena di 125.000. Oh. Apalagi ya? General kayak udah banyak nih. Coba ada general. Nih, kalau ini general nih, Malawi Eye Beater. Oh. Iya, di mediokromis kompresi chaps ukuran 7 sampai 8 cm harganya di 25-an juga. 2.000. Lagi nggak bawa yang langka-langka sih. Ini ada Geopagus Altifrons. Dia siklet Amerika juga, Amerika Selatan. Ukuran 6-7 cm, kena di cepek isi 2. Jadi perekornya 50 ribuan. 50 ribuan, oke. Okay. Ya. Lagi ya? Paling itu sih. Nah, itu aja ya. Iya, rata-rata ya. Sama. Oke, okay, bisa kirim-kirim ya? Ya. Kirim-kirim seluruh Indonesia. Kirim ke luar negeri juga bisa. Oke. Okay. Ya. Boleh, nomornya, teleponnya. Nomor telepon 0857-1776-1223. Oke, ya. Instagramnya ya. VOCS.id, Tokopedia VOCS.id, Shopee VOCS.id. Oke, ya, thank you. Ya, sip. Berapa? Sama om. 100.000? Iya. Oh. Nah. Ada Slayer. Apa sih ini? Slayer Paris. Ini kena berapa? Itu kena 150. Hah? 80 itu. Itu 150. 150. Terus ini sama Paris, ada tai Paris juga. Tembaga. Tembaga itu. Kena berapa? Itu kena 80. 80.000. Iya, size-nya udah 4 in kurang lebih. Ini albino. Ambil 2 pego kali. Ini? Itu albino Paris kena 150. 150. Ini belum dapat itu. Ini warnanya bisa turun nggak? Iya, itu warnanya masih oranye sih, belum merah. Merah ya. Belum merah. Iya. Oke. Mana lagi? Ada Orinoco. Orinoco. Iya, size 4 in. Kena berapa? Kena 80. 80.000. Iya. Oke. Okay. Open in. Udah. Udah. Hari ini kita ngambilnya dikit. Bawa ikan. Boleh nomor telepon? 0899 8828 978. Oke, okay, dengan line.
80 tergantung pengambilan, Om. Iya. Iya, Pioneer dia. Ada. Oke. Okay. Isi 10 sekilonya ya. Terus ada nih yang ini, Om. Sorry. Menir ya. Ada menir. Menir 75, Om. 75. Ngambil partai minim 10 bisa kurang lagi. Beda 70. Bedanya apa sih? Bedanya dia beda brand, Om. Kalau ini kan merek baru. Tapi kualitas cacing boleh diadu. Boleh diadu. Oke. Okay. Ya. Udangnya mau, Om? Ya, udang. Udang ada, Om. Udang berapa? Udang beku 15.000-an, Om. 15.000. Ada set kecil, ada set gede. Ini set kecilnya nih. Ini gede nih. Kecil-kecil. Ini kecil. Ada yang gedenya, Om. Set gedenya segini. Ah iya, ini set gede 15.000. Kalau ngambil 5 kilo, jatuhnya 60.000. 60.000. Kalau partaian bisa kurang lagi. Oke. Okay. Ya. Yang ini berapa tadi? Sama 15.000-an. 15.000-an. Ya, ini dua. Iya, kalau yang ini udang kupas. Oh, udah kupas. Udang kupas. Ya. Satunya 20.000. Tinggal ngambil 1 kilo 75. 75. Oke. Okay. Iya. Isi 5. Ini yang kupas ya, Om. Ya, yang ini minta dua. Minta dua yang mana, Om? Besar kecil. Yang besar kecil. Terus ya. Apalagi ini ada burger mau? Cabeknya. Burgernya, Om, ada merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Iya. Nah, kalau yang hijau buat apa ini? Dia buat nimbulin semua warna dia. Oh. Iya. Ini kompes ini. Siap. Udah. Apa-apa udah bebas ini. Yang kuning ini ada. Sama harganya 30.000-an, Om. Nah, 30.000. Baby shrimp juga ada. Cebanan. Baby shrimp. Satu. Iya. Kalau ngambil sekilo di 80. 80.000. Iya, kutu air juga ada nih. Kutu air beku 325. Baby Dapnia. Dapnia. Iya, betul. Iya. Kalau sekilo murah cuman 70. 70.000. Iya. Oke. Okay. Sip. Yang ininya tadi sekilo isi 4 ya? Isi 4, betul, Om. Ini. 40.000. Iya, mau 4 ya? Iya, benar ya? Iya, betul. 8. Mau 8 ya? Iya. Oke, 8. Awet enggak? Awet enggak? Awet, Om. Sampai jam sampai jam 1. Sampai jam 1. Oh, mau sampai jam 1 simpan aja sini dulu ya. Sini dulu. Ntar tinggal ambil, boleh. Oke. Oke, siap. Ini 2, ya. Ini 4 ya? Iya, ini 4. 8. Berarti 2 kilo ini ya. Iya. Jadi 80 30 11 110.000. Bisa kirim-kirim. Bisa kirim-kirim. Wajahnya enggak kelihatan gelap. Nomor telepon. Ada 081. Iya. 2-nya 3 kali. Heeh. 146. 829 dengan Rudiana. Oke, okay. Cacing. Cacing baik punya boleh kakak yang burger. Ayo diges. Oke. Okay. Ntar tinggal ambil aja kalau ini. Biar agak awet dia. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu liputannya di Pasar Ikan Sejatinegara bagian pertama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Eza Flow.